Bener kan nge-lag? Restream, 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 restream. Nge-lag cuy. Gua DC. Restream, restream. Join lagi, join lagi. Wait, wait, wait. Anjir, kenapa internet gua? Wah, nge-lag, guys. Tapi udah sih, udah balik sih, udah balik, udah balik. DC, DC, DC. Sorry, sorry, sorry. Ntar ya, restream, restream dulu. Ya anjir DC tadi, sorry sorry. Udah sampai mana tadi pemain Centurion gua, berhasil gak ya? Oh berhasil guys, nice. Eh kagak cok, bentar gua reload, gua reload. DC ya DC. Sorry 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 sorry. DC cuy, DC cuy. Sorry ya. Oke. Dah aman. Please iye. Eh IndiHome maksudnya. Udah ya aman ya. Aduh, gimana nih? Eh, sekarang ada yang main kan hari Minggu kan sekarang ya? Premier League siapa yang main hari ini? Gua enggak ngecek lagi. Oke, okay, nice. Oke, okay, udah nice. Oke, okay, udah nice ya. Aman ya? Oke, okay, aman. Oke, okay, kita lanjut. Lanjut dulu, guys ya. Lawan Arsenal kok rasanya susah banget ya. Ah, lawan Arsenal. Siapa yang lawan Arsenal? Guys, sambil makan cireng ya. Laper, cuy. Ambil makan, oke okay, guys, aman ya. Gue mau lanjutin Harvest Moon deh kayaknya deh ya. Kalian bosen gak sih? Gue lagi pengen game-game story lagi di up. Bosen banget main game kayak beginian. FC24 aja nggak gue mainin ya. Oh UCL, UCL kemarin. Ya gue nonton UCL kemarin. Enggak sih, nggak nonton sih. Gue cuma lihat hasil akhirnya doang. Madrid City imbang. Bayern Munchen juga imbang lawan Arsenal. Atletico menang. Barca menang cuy. Gua gak nyangka itu terjadi sih. Bisa-bisanya Barca menang. Hebat juga. Hebat juga Barca cuy. Ntar gue naikin suara lagu dulu aman ya. Madrid biasanya leg 2 gacor. Gak yakin sih. Masalah mainnya di Etihad gak sih nanti? Ya lihat aja nanti ya guys ya. Eh minggu depan kan kalau nggak salah ininya leg keduanya. Ya kalau gacor gacor sih ya, berharap aja gacor ya. Cuman ini kalian ngerasa gak sih kalau kan ini abis update ya FC Mobile ya, kalian ngerasa pas di home screen-nya tuh agak nge-lag gak sih, atau lebih berat daripada biasanya gak sih guys? Kok gua ngerasanya lebih berat ya daripada biasanya ya di home screen-nya gitu loh. Kutukan itu akan terpatahkan bang. Ya ya kah? Eh wait, ini yang Zico ini ya kan gua mau ngambil nih. Ini cuman boleh ngambil satu atau tiga-tiganya bisa diambil guys. Gua nggak tahu nih kalau yang ini nih. Gua nggak ngikutin event Centurion soalnya. Ini cuman bisa ambil satu atau tiga-tiganya bisa diambil. Haaland aja dikantongin back Madrid bang. Iya sih, dikantongin Rudiger sih. Haaland sih. Ada yang tahu gak? Itu bisa ngambil tiga-tiganya atau cuman salah satu doang? Kalau ini kan, kalau yang make lele ini kan ngambil, ini kan ngambil paket pertumbuhan ini ya kan, beli yang ini sampai berapa, sampai 15 kali dapat satu pemain ya kan. Nah kalau yang Zico ini bisa ambil semua atau cuman satu doang guys,
Ini kan gue ada 500 semua kan. Tiga-tiganya tuh 500. Oh bisa ambil semua. Bentar, ini misi udah belas, udah kelar. Nanti kita ambil semua ya. Kita beresin misi-misinya dulu, oke? Okay? Gue lupa bawa air lagi. Ambil makan guys ya. Lapar cuy, lapar cuy. Ini cuma ada Ichi Ocha doang, udah mau habis lagi Ichi Ochanya. Bisa semua itu bang, tiga-tiganya. Sayang banget tadi ya harus restream ya, sorry ya. Jadi restream. Apaan ya rasanya? Mbappe pun susah gerak pas lawan Barca, padahal sempat comeback di comeback balik. Kalau nggak salah udah unggul ya Barca ya, Barca apa PSG ya. Tapi Mbappe kayak nggak ngapa-ngapain kan, kayak kekunci. Yang ngegolin juga Dembele kan kalau nggak salah. Tapi Dembele malah selebrasi, coba kocak. Tidak menghargai ini amat ya. Tidak menghargai mantan klubnya ya. Jadi dihujat sama netizen. Nggak sama netizen sih. Lebih tepatnya dihujat oleh Decul-Decul ya. Jadi mungkin minggu ini gue mau last content atau mungkin ya last live FC Mobile dulu sampai event TOTS. Nah baru nanti event TOTS kita lanjut lagi lah. Kalian deh, gue ngumpulin ini gems juga ya. Makanya mungkin malam ini gue pengen ini dah, pengen rombak squad juga lah. Biar semakin GG. Soalnya sekarang overall 97 itu 97 ke bawah udah susah sih buat push rank sih. Jujur-jujuran aja ini mah. Apalagi kalau kalian main versus attack sekarang overallnya udah di atas 99 rata-rata. Kalau yang rank-rank atas ya, yang kayak legend 3 ke atas tuh udah ya overallnya udah di atas 97 semua lah. 98 tuh udah minimal banget. Kalau kalian main versus attack. Semoga menang sih. Kalau Real Madrid kalah dibacotin Deco. Nah, iyalah jelas lah. Pasti sih. Seri aja dibacotin apalagi kalah. Padahal lawannya City ya. Coba kalau Barca lawan City, udah kebantai kali. Barca udah kebantai kali ya. Kalau ketemunya City di ini quarter final. Oke aman ya. Ini kita beresin misi dulu guys, baru kita lanjut. Tadi restream, tadi DC, tadi DC. Sorry ya. Ini AdSense gua nurun banget nih, BTW ya, karena gua jarang live. Gila gua satu bulan gak upload video sama sekali loh, baru nyadar gua guys. Hari ini emang udah genap 1 bulan gua gak upload video sama sekali. Iya, 14 Maret gue terakhir upload ya. Dapat 2k viewer sih. Cuman ya udah, gara-gara nggak pernah upload, nggak upload apa namanya, nggak upload video jadi turun banget AdSense gue. Masih ada sih AdSense-nya sih. Tapi turun banget, turun drastis. Kerasa gitu penurunannya. Oke. Ya mungkin kedepannya gue pengen beresin konten yang sebulan lalu belum gue edit, sama lebih ke kalau live game-game story dulu sih ya. Karena event ini, wah nggak tahu deh guys, event ini ngaco sih. Kebanyakan pemain antret asli, capek banget. Mungkin TOTS bisa bikin event, bisa bikin game ini rame lagi sih harusnya ya. Semoga TOTS ya lebih baik daripada TOTY sih.
Just overall dari semua event yang udah berjalan sekarang di FC Mobile lebih tepatnya ya. Cuman TOT yang bagus. Yang paling wow itu TOT. Ya mungkin TOTS nanti lebih wow kali ya, semoga. Menurut gua Madrid lebih butuh gelandang yang gigi. Kayaknya gelandang udah banyak gak sih Madrid tuh. Kayak ada Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde, Bellingham. Ya mungkin butuh satu veteran lah yang udah berpengalaman gitu kan. Karena pemain-pemain yang gue sebutin itu pemain muda semua gitu kan. Ya mungkin Modric bakal dilepas kan tahun ini, nggak perpanjang kontrak. Tapi kalau Toni Kroos nggak tahu nih. Katanya mau diperpanjang. Katanya Toni Kroos diperpanjang, nggak tahu dah. Itu tipe serang iya sih, Bellingham juga tipe serang ya. Federico Valverde nyerang. Tapi kan Tchouaméni, kalau Tchouaméni sama Camavinga gua rasa lebih ke bertahan sih. Bukan jenderal lapangan tengah sih. Belum ada menurut gua sekarang. Regenerasinya ya, maksudnya pengganti dari Modric, pengganti dari Toni Kroos di Madrid untuk jenderal lapangan tengahnya belum ada. Tapi kalau yang bagus-bagus ya kayak Camavinga, Tchouaméni bagus sih menurut gue sih. Cuman belum pantas disebut jenderal lapangan tengah. Ya passing-passingnya masih kurang ya. Ya mungkin masih muda juga sih. Ya butuh proses lah ya. Oke, misinya bentar lagi kelar, kita langsung aja. Gue gak tahu sih. Gacha juga, ya gacha ya udah gacha gitu lah. Paling gachain rival divisi aja ya, oke. Kayaknya cuma bisa 3 kali deh. Yang bilang nge-lag lagi, enggak, oke aman. Paling males dah kalau nge-lag lagi. Belum ada regenerasi lah, lebih tepatnya. Entah mengapa gue ngerasa kayak nih game makin lama makin berat ya. Gara-gara update kemarin jadi berat loh, nyebelin banget. Gue biasanya bisa make 2 emulator buat grinding sekaligus. Sekarang kalau lu buka 2 emulator sekaligus gitu kan agak nge-lag, jujur. Nih kayak gini juga, ini IndiHome sih. Ini nge-lag IndiHome sih. Tapi biasanya kan gue dua ini kan, dua emulator biar cepet gitu. Akun pertama sama akun kedua gue beresin. Sekarang dua akun jadi agak nge-lag cuy gara-gara update kemarin. Rata-rata pemain yang passingnya GG udah tua, iya. Belum ada regenerasi yang bener-bener wah banget sih buat jadi jenderal lapangan tengah. Khususnya di tim-tim besar ya. Oke guys, jadi gimana lebaran kalian? Wah pasti pada banyak dapat THR nih. Tapi udah hari keberapa ya? Harusnya gue H plus 3 lebaran live ya. Biar ya siapa tahu dapat THR online gitu. Enggak ya? Enggak gitu ya? Oke, aman aja. Nice. Gue di akun kedua Messi ada 2 biji. Apa gue jualin, gue jual dua-duanya apa ya, buat beli pemain baru ya. Anak muda sekarang jarang yang mau jadi jenderal lapangan bang. Ya rata-rata pada pengennya ngegolin. Ya gak sih. Ini juga belum gue ambil sama sekali guys. Mungkin kita ambil lah ya nanti. Kayak Messi udah kelar sih sejauh ini ya. Cuman kita ke mode tantangan dulu dah. Kita beresin yang ini dulu ya, yang tantangan harian. Udah gede bang gak dapet THR. Ah masa sih SMA? SMA mah udah dapet, masih dapet kali. SMP, SMA mah. Orang gua aja masih dapet. Gua aja masih dapet guys ya, walaupun gak banyak sih. Bersyukur aja lah masih ada yang ngasih gitu kan. Alhamdulillah.
ada yang ngasih syukur, kalau nggak ada juga ya udah bodo amat. Kayak gue kenal lagu ini deh. Lagu yang banyak dipakai YouTuber gak sih ini? Entar judulnya apa ya? Season by Harley Bird, Cadmium Rival. Oh iya nih. Lagu yang sering dipakai YouTuber nih. Nih gua kecilin dah lagu in game-nya dah. Ya kan lagu yang suka dipakai YouTuber kan ini. Tergantung orangnya sih bang, gua kan tinggi, jadi nggak dapet cir. Ente dah kalau nggak dapet dah. Tapi dapat dana kaget kan, lumayan lah ya. Cuma mana nih bang Anugrah Junior kayaknya nggak hadir kayaknya malam ini ya. Jadi ya udahlah ya. Tapi gua udah DM-DM-an sih. Udah gua kasih kok. Aman. Aman guys. Cuman nggak tahu dia bikin story atau enggak ya. Gua belum ngecek lagi soalnya. Belum buka IG lagi. Kemarin tuh kan udah dapat ya 5 orang ya. Tapi yang kedetek itu cuman berempat. Tapi yang bisa di repost story kalian itu cuman 3 orang. Nah, satu dia udah ngetek tapi enggak kebaca di gua. Enggak tahu kenapa dah, enggak ngerti gua. Tapi yang satu lagi nih, ada nih satu orang nih. Dia dapat dana kaget dari gua, tapi dia nggak bikin story. Siapa nih? Gua nggak tahu nih siapa ya. I don't know man. Dulu mah banyak yang mau jadi kayak Zidane, Beckham. Iya. Sekarang mah udah jarang. Mungkin karena sudah kayak apa ya istilahnya ya. Lebih terinfluence-nya ya gara-gara Messi Ronaldo sih. Kalau sekarang kalau misalnya ditanya belum follow langsung di tag kali. Wah, enggak tahu dah kalau kayak gitu dah. Ya pokoknya yang gua terima SG-an itu cuma 4 aja. Satu lagi enggak tahu siapa. Jadinya gua nggak tahu siapa. Ya udahlah ya. Oke, langsung buka aja. Wih, wokot loh. Ya, wokot hijau tapi. Siapa nih? CF. Oh, Sadio Mane. Anjir, gua lupa loh sama Mane. Sorry ya. Satu lagi orang yang sama pakai 2 akun. Wah. Gila sih kalau kayak gitu sih. Cuman ya udahlah ya. Biarin aja dah. Oke, dapat Sadio Mane dari challenge mode yang harian ya. Oke. Banyak juga sih yang jual. Sekarang masih banyak ya. Gak laku guys, sekarang pemain 93 ke bawah tuh udah gak laku anjir. Nah, biarin dah. Oke, kita mulai dari pemain misterius. Misinya udah kelar semua sih. Tinggal challenge mode aja yang mingguan nanti dah kita buka. Cuman oke, kita bakal abisin semua event sebelum kita vakum ya kan. Kita buka-bukain sama mungkin Robux squad dah. Yang Winda bagi-bagi gua enggak dapet. Ah, gua aja enggak nonton live-nya anjir, telat gua. Pas gua klik, anjir udah beres live-nya, ya udahlah. Padahal itu 20 juta kan. 20 juta. Satu orangnya dapat 25.000. Gila gak tuh. Ya tapi kan emang penontonnya Bang Winda banyak ya. Ya wajar aja sih guys. Ya mau gimana ya. Oke guys, kita jual pemain dulu gak sih. Maldini berapa duit sekarang? Oh Maldini, anjing Maldini 200 juta bro sekarang bro. Perasaan dulu Maldini 100 jutaan. Anjing sekarang 260 juta brother. Johan, anjay, Johan Cruyff masih bisa naik nih. Wah, nunggu 100 juta gak sih Johan Cruyff sih? Gila anjir, 20 juta, iya 20 juta tapi gak dapet. Oh ini kemarin ya Keane, ih Messi 257 juta sih guys. Johan Cruyff, gue gak nyangka banget bisa nyentuh 100 juta sih Johan Cruyff sih. GG sih.
Oh, tabungan gue cuma segitu ya. Eh, tapi kan bentar. Kan gue Messi ada 2 biji ya. Keane kan, Keane masih bisa naik gak sih? Ini kan kita bisa jual Messi nih 250 juta. Jual Messi, jual Schweinsteiger. Anjing, Schweinsteiger 92 juta sekarang, bro. Yang bener aja, bro. Serius, Schweinsteiger perasaan dulu 40 jutaan gak sih? Sekarang 90 juta, gila naik berapa kali lipat cuy. Kalau Bernardo kayak masih, enggak sih, dia 60 juta ya. Dulu sempat 40 juta, sekarang 60 juta, brother, gila. Ini Messi masih, okay. Salah berhasil sih ya. Salah berhasil sih, di angka 70 juta sih. Nice banget ini. Okay, udah nice sih, bro. Kayaknya bisa naik lagi tuh. Iya nih, kayaknya kayak bisa naik dah. Banyak yang nyari juga nih. Mungkin gua tahan dulu kali ya kayaknya. Jadi kita jual siapa nih, guys? Messi bakal gua jual sih. Gila naiknya. Wah, gila banget sih, sumpah sih. Cuman kayak kita open pack dulu kali ya. Siapa tahu dapat yang hoki lagi, guys. Siapa tahu ya. Ini pasar kan lagi kenapa? Gak tahu lagi pada naik pemain-pemainnya dah. Nah, mungkin kita butuh LW. Kita bakal nyari LW. CB, CDM, sama GK mungkin ya. Kalau misalkan duitnya masih ada sih ya. Berarti mungkin kita bakal beli 1, 2, 3, beli 4 pemain harusnya. Semoga cukup duitnya. Messi 95 dulu bang. Ya, nanti kita jual. Messi 95 kita jual. Oke, itu dulu sih. Tapi LW mahal kan nih anjir. Nanti gue beli LW, taunya LW-nya mahal bang. Oke. LW ada yang murah gak? Ntar gue naikin ini dulu dah. Anjir, pemain kayak ginian banyak ternyata ya, anjay. Sekarang misi mingguan juga aneh tau, guys. Gue kurang suka sama misi mingguan sekarang dah. Kenapa diubah ya misi mingguan ya? Jadi kayak gini nih. Nih, misinya jadi kan dulu mah beda ya misi mingguannya ya. 3 hari juga bisa kelar ya. Sekarang harus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari baru kelar. Kalau dulu 3 hari juga kelar. Sekarang 4 hari baru kelar. Kita mungkin mau ya dari kita mulai dari pemain misterius dulu kali ya. Ya gak sih? Nih, kita kan bisa dapat Mascherano juga nih di sini ya. Tapi sekarang pemain 90 nggak ada harganya, sumpah. Nih ya. Tuh. Pemain 90 cuma 2 juta, gila. Apa anda nggak jelas banget, sumpah guys. Nih game ya, makin lama makin nyebelin, cok. Mungkin exchange MLS juga gue pengen sampai 25 biji aja dah. Soalnya kan misinya nih cuma sampai 25 kan. Nah, pertukaran MLS kan cuma sampai 25. Yaudah, kita tukernya sampai 25 aja lah. Halo bang, halo. Welcome. Bentar guys. Tapi yang bikin untung adalah daily misi sekarang. Sekarang ada paket standarnya ya. Ya, jadi lumayan lah buat open pack, siapa tahu hoki, ya kan? Walaupun mungkin gak bakal hoki sih. Oke, beresin misi dulu guys ya. Tuh, gua kalau exchange kayak gini tuh nggak pernah hoki, gila. Walkout juga paling walkout ijo doang. Bentar, Portugal. Oh enggak, Leo ya. Leo 86. Oke, skip. Kan sisanya cuman kayak beginian doang gitu loh. Van Basten juga kalau penukaran gini juga kurang worth it, gila. Ngapain gue pertukaran ini? Sekarang pemain 93 harganya murah. 94 okay lah, tapi masih murah gitu. Kalau mungkin kalau pertukaran di sini 95 plus, gua bakal ini dah. Bakal exchange mungkin ya. Tapi di sini cuma 94 doang. Ngapain? Oke, mungkin gua bakal coba gacha di sini kali. Ya. Bolehlah di sini ya. Nanti kita tuker 997 walaupun untrade, bodo amat lah.
Mascherano ya. Oh iya ada Mascherano ya, gue baru nyadar. Eh tapi wah nggak tahu dah, nggak tahu dah guys ya. Pertukarannya antret semua, gila nih lihat ya. Ini 995 antret, 8897 antret. Ini antret nih Kim Min-jae. Ini juga 997 antret. Ini doang 897 doang yang enggak antret. Ini juga antret gitu. Enggak ngerti dah gua sama IE dah. Di event yang sekarang tuh semuanya dibikin antret, coy. Cuman ya udah, mau gimana ya? Udahlah kita open-open misi-misi aja ya. Kita klaim-klaim dulu dah. Campbell sundulnya gigi banget. Iya, makanya gua pakai Campbell. kan crossing udah di nerf kan. Nah, udah mah crossing di nerf. Terus Campbell emang dari sebelum ini juga, dari sebelum crossing di nerf juga udah enak gitu. Makanya gua pakai Campbell. Oke, guys. Wah, ini masih ada ya sebenarnya ya. Wah, enggak tahu dah, biarin dah ini ya. Enggak usah lah. Mungkin ini nih kita bakal buka ini ya. Ini kita exchange dulu sampai 25 kali. Cuman di sini misi mingguan dulu kita buka. Enggak berharap sih ya 897 ya. Kan enggak walk out, cuy. Cuman dapat 82 doang, gila. Ini nanti yang MLS kita buka dah. Tapi sebelum itu, guys, kita ke mana dulu nih ya? Kita ke misi rekrutan misterius dulu. Bang, gua udah pensi. Kenapa pensi? Gua juga kayaknya mau vakum dulu deh sampai event TOTS deh. Nanti kita main FC Mobile lagi setelah pas event TOTS muncul kali ya. Oke, guys, kita ambil dulu pemain misterius. Tapi buat crossing sendiri Campbell kurang enak, paling tendangan sudut. Ya. Ya plus minus lah ya. Oke, kita ambil Cavani dulu, guys. 90 antret, lumayan tapi buat kita exchange nanti ya. Kita lanjut di sini mungkin. Ini ya, kita ambil ini langsung aja kali ya. Gua ambil ini kenapa? Karena Mascherano. Sebenernya gue ngincar Mascherano nya doang sih. Jadi langsung aja kita buka ya. Oke. Ya gak TOT ya tapi. Siapa nih Jerman overall 90? CDM. Anjir, ada Toni Kroos. Toni Kroos TOTW 90 sekarang ya. Baru tau gue. Cuman tetap aja. Pasti 99 nih tuh kan. Gak apa, yang penting Mascherano-nya ya. Gue cuman ngincer Mascherano-nya doang soalnya kalau di rekrutan misterius. Oke, lanjut kita ke Centurion dulu deh ya. Centurion di sini coba ya. Kita ambil dulu Zico deh. Zico kita ambil yang mana dulu, guys? Yang CM atau yang CAM atau yang striker? Mungkin gue ambil yang ini dulu deh ya. Yang CM deh. Gue gak pake CAM sih. Sama ST. Gue mau beli striker tapi bukan Zico. Guys, ST atau CM, guys? Mending ambil. Ini bisa ambil tiga-tiganya kan? Gak cuman satu kan? Ini bisa ambil tiga-tiganya kan? Gue takutnya cuma bisa ambil satu nih. Tapi tadi kata Wildan sih bisa ambil tiga-tiganya sih. Bisa ya, aman ya. Yaudah gue ambil yang CM dulu deh ya. Gue ada 500 juga sih. Kita habisin lah. Oke, sudah kita ambil, guys. Kita ambil dulu Zico-nya. Selesai ya. Oke, mantap, cuy. Langsung aja kita klaim.
Tapi Centurion juga ada lagunya ya, kayak TOT ya. Oke, sudah kita claim Zico, langsung kita skip. Kita coba nih, bisa gak sih? Oh bisa guys, bisa ambil tiga-tiganya cuy. Ya udahlah, kalau bisa ambil tiga-tiganya ambil aja semua ya. Oh bisa-bisa, oke-oke, bisa cuy ya. Bisa-bisa-bisa, ya udah ambil aja semuanya ya. Kita ambil aja semua ya, kalau gitu mah ya. Gue juga udah ngumpulin gitu loh. Oke, langsung cepat aja. Oke, udah nice. Kita ambil lagi Zico CAM. Tapi tetap ya, kalau kalian masukin ke starting line up cuman bisa satu ya, nggak bisa tiga-tiganya ya. Emang Zico bisa kagi Bunshin kan, nggak bisa. Oke, udah nice. Kita lanjut lagi berarti. Nah, sekalian ambil yang ini ya. 5 kali cuy. Ya lumayan lah, dapat pemain 80-an mah buat kita tumbalin di exchange nanti ya. Karena butuh ya pemain 80-an tuh. Ih, dapat Jules pun deh tadi. Wah, walk out. Prancis siapa nih? CB si makan. Oh bukan, Bayern. Upamecano. Ya lumayan lah. Bisa ternyata tiga-tiganya ya guys ya. Oke, walk out lagi ya. Brazil kali ini. CB. Eder Militao. Lupa gua sama dia. Anjir, lupa gua sama Eder Militao. Oke. Aman ya. Sama Adan. Siapa lagi Adan ya? Oke, kita ambil berarti. Oke, misi Zico udah selesai. Mantap. Langsung skip lah. Males gue liatnya. Oke, Zico udah kita ambil. Make Lele. Wah. Yaudah lah ya. Lanjut. Monopoly dulu gak sih guys? Gue ada 1900 nih. Tuh lihat ini aja untrade semua. Gila. Wah, gak ngerti lagi dah gue sama IE. Ini juga mau ngambil Mascherano juga harus tuker sama 5000 diamond masa? Yaudah, kita monopoli dulu dah. Ya siapa tahu dapat pemain bagus cuy. Berapa kali putaran nih guys buat monopoli guys? Tapi nggak pernah hoki anjay main di monopoli guys. Wah ya, kenapa ya? Ya udahlah ya, kita lanjut terus. Monopoly juga nggak wewe amat, untrade soalnya. Kenapa event kali ini penuh dengan pemain untrade ya? Capek banget sih. Sekali jalan 50. Dapatnya bukan pemain lagi ya? Kasih pemain kek. Iya, tapi pemainnya nggak 7589 juga sih. Yang nggak gitu sih. Minimal nih lah 8897 kayak dapatnya ya. Tuh, cuman dapat permata doang. Kita muter 4 kali kali ya. Bolehlah muter 4 kali lah ya. 2345 please, 555. Ya, 3 dong. Permata doang dapatnya. Enggak asik. Gas lagi, gas terus. Aduh, yang 8897-nya kelewat mulu, gila. Ini juga kenapa sih harus balik ke kiri gitu loh. Tuh. Anjir lah. Kan bisa diem di monopolinya gitu kan.
capek banget. Capek banget sama IE, guys. Eh, misinya udah ya? 30 kali berarti, cuy. Nah. Gini ke, semoga dapat Zidane dah. Ih, ada Vidic. Vidic 95. Baru nyadar gua. Terakhir tuh kartu Vidic tuh 9 berapa ya? 92 ya? Iya gak sih? Oke, walk out. Aduh, Jepang dong. Jepang striker siapa? Sekarang 90 udah gak ada spesial-spesialnya sih, jujur ya. Udah B aja 90 tuh sekarang ya. Sekarang tuh yang GG tuh 94 ke atas. Kalau di bawah 94 tuh udah biasa aja sekarang, guys ya. Ini kita muter 4 kali kali ya. 4 kali cukup lah ya. Cukup sih. Muter 4 kali cukup sih. New house aja gua enggak pernah dapat dari sini. Anjir, langsung 6 dong. Kelewat, bro. Harusnya 5 tadi. Ya lah, tapi ya lumayan lah, permata-permata ya kita dapatnya. Ini tuh kayak event pengalihan, tau gak sih, kayak waktu winter. Ini tuh event winter jilid 2 sebelum event besar gitu kan. Kalau di winter kan event TOTY kan, abis winter TOTY. Nah, kalau di sini Centurion, abis Centurion TOTS. Cuma ini tuh event pengalihan doang ini. Cuman gak apa-apa lah, kita nikmatin aja lah. Akun utama gue juga belum ini lagi. Belum gue ini. Belum gue gacain lagi, guys. Sama mungkin gue pengen rombak squad juga sih akun utama nanti ya. Ayo dong, 8897 dong, please lah. Nih, cuman muter-muter doang dapat permata sih. Mending gua lakuin offline sih. Atau cuman dapat koin kayak beginian doang buat apa, anjir? Emang IE ini agak rada-rada. Ya kalau 97 untrade juga gua terima gitu loh. Langsung gua naikin pakai Maserano, nggak rugi kalau 97 plus mah. Tapi tetap pemainnya harus yang bagus ya. Eh, anjir dong. Anjir, satu. Keren kamu IE. Dikasihnya satu doang. Permata doang, anjir. The fuck. Satu, dua. Kalau nggak dua, empat lah. Ayolah. Tiga ya? Anjir, kesobat gua sama nih game. Gua mintanya kalau nggak dua, empat, dikasihnya tiga dong. Oke, yang penting selesai. Selesai 4 putaran, guys. Kita buka dulu. Refresh, 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 refresh. Sempat RTO tadi.